Yogyakarta ke Tegal kini semakin mudah dan nyaman. Udah ada rute baru City Trans yang melayani jalur ini loh. Sini-sini, ikut aku nyobain rute terbarunya City Trans Yogyakarta Tegal PP. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat sore. Sekarang kita ada di kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo nih. Kita berada di kantornya City Trans Travel di Jalan Urip Sumoharjo. Ini lokasinya strategis banget, berada di pusat kota, tepat berada di seberangnya Cinema XX1. Sore hari ini kita mau ngetrip, nyobain rute terbarunya City Trans, yaitu dari Jogja menuju ke Tegal direct, teman-teman. Nah, penasaran keseruannya? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai ya. Koi. Oke, teman-teman, ini lokasi poolnya. Ini kebetulan ada armada yang berangkat. Ini tadi jadwal keberangkatan jam 3 sore tujuan Semarang, teman-teman. Monggo, Pak. CT522 tujuan Semarang. Sedangkan ini tujuan Surabaya nih, CT138. Mungkin habis ini armada yang kita naikin datang ya. Lokasi kantornya di Yogyakarta tuh di sini, teman-teman, di Jalan Urip Sumoharjo. Ini terletak di pusat kota Yogyakarta ya, nggak jauh dari stasiun Lempuyangan. Mungkin cuma sekitar 2 km-an, teman-teman. Dan nggak jauh juga dari area kampus UGM, dari situ ke sebelah kanan ya. Ini letaknya tepat berada di seberang Cinema XX1. Berada di daerah Gondokusuman, kota Yogyakarta ini. Nah, karena letak kantor City Trans ini strategis banget ya, berada di pusat kota Yogyakarta, jadi ini recommended banget buat kalian yang mau jalan-jalan, liburan, atau mungkin mahasiswa yang kuliah di Jogja. Ini juga dekat dengan kampus UGM ya. Ini recommended banget buat naik City Trans, jadi kalau kemana-mana tuh nggak jauh, teman-teman. Selain itu, karena naik dari kantornya sendiri, kalian nggak perlu khawatir kena calo. Dari kota Yogyakarta sendiri, City Trans tuh melayani rute ke beberapa kota di Jawa. Ada rute Jogja-Surabaya, terus ada juga rute Jogja-Malang, itu pakai unit medium bus, teman-teman. Terus ada rute Jogja-Semarang, itu jadwalnya rapet banget seharinya, ada banyak keberangkatan. Dan yang kita cobain sore hari ini, yaitu rute Jogja-Tegal, yang baru aja dibuka bulan Februari 2024 ini, teman-teman. Ruang tunggunya, teman-teman, City Trans nyaman banget ya. Ini kayak udah terstandarisasi gitu. Jadi ruang tunggunya nyaman, ber-AC dan tentu saja sejuk. Yuk kita intip ke dalam. Ruang tunggunya bagus dan sejuk ini. Meskipun di luar panas, ini kalau kalian ke dalam sejuk banget, full AC ya. Dan ini juga tersedia fasilitas musola sama toilet ada di dalam situ. Nah, untuk pemesanan tiket City Trans ini kalian bisa lewat aplikasi Traveloka, bisa lewat Redbus, bisa lewat ke loket langsung, bisa lewat website City Trans sama aplikasi City Trans ya. Paling gampang tuh menurut saya pakai aplikasi City Trans, teman-teman. Kalian tinggal tentukan rute yang diinginkan, terus hari dan tanggal, terus tinggal pilih aja jam keberangkatannya, teman-teman. Nanti tinggal pembayaran lewat berbagai macam cara. Nah, kemarin saya pesennya lewat aplikasi, pilih jam keberangkatan yang sore hari, jam 3.15 dari kota Yogyakarta. Untuk rute Tegal Jogja ini ada 2 keberangkatan seharinya ya. Nah, kalau udah pesan lewat aplikasi, kita tinggal check-in ke konternya yang ada di sini. Ini Mbak mau check-in Tegal atas nama Givari. Ini dinah kursinya, teman-teman. Kalau ini yang medium bus tujuan Jogja Malang. Makasih ya, Mbak. Oke, teman-teman, ini tiketnya. Ketika kita check-in ke konter, kita langsung dikasih air mineral club sama snack, ada 2 macam yaitu Fitbar sama Trix. Wah, cocok banget kan naik travel dapat snack sama air.
ada armada yang baru datang nih. Kayaknya ini nih armada kita. Ini udah jam 3. Sedangkan jadwal keberangkatan kita nanti jam 3.15. Untuk rute Jogja Tegal sendiri, tarifnya itu Rp200.000 dan perjalanannya nanti lewat tol Trans Jawa, naik tol di Kartosuro kalau nggak Klaten. Nanti kita lihat aja teman-teman. Sehari itu ada 2 keberangkatan, pagi sama sore hari. Tinggal kalian pilih sesuai kebutuhan kalian teman-teman. Dari Tegal juga ada 2 keberangkatan ya, pagi sama sore hari. Ini cocok banget buat kalian warga Tegal yang mau bepergian ke Jogja atau sebaliknya. Nah ini pilihan travel terbaik, direct, nyaman, dan tanpa oper teman-teman. Ini rute yang baru aja dibuka kemarin teman-teman, yaitu rute Jogja Malang. Ini nggak pakai HiAce, melainkan pakai armada medium bus Mercy OF. Wah, ini mantep banget nih. Tarifnya cuma 180 ribuan aja dan direct full tol Trans Jawa, teman-teman. Perjalanannya cepet banget. City Trans ini emang akhir-akhir ini lagi banyak membuka rute baru. Selain Jogja Malang juga ada rute Semarang Bandung, Semarang Jakarta, dan ini Jogja Tegal. Dan nantinya di bulan Maret ada lagi kejutan istimewa. Kita nantikan aja bakal pakai armada big bus, teman-teman. Pasti buat kalian yang Bismania udah pada tahu ya bocoran ini. Dan ternyata ini armada yang kita naikin sore hari ini menuju ke Tegal dapat armada HiAce Commuter dengan kode CT513. Armada ini pakai HiAce Commuter kalau nggak salah 2400cc. Sedangkan yang pakai HiAce Premium terbaru itu khusus rute Jakarta sama Bandung teman-teman. Jadi rute Jakarta-Bandung, Jakarta-Semarang, Bandung-Semarang. Nah itu yang pakai HiAce Premium yang kita naikin kemarin ke Bandung ya. Untuk rute Jawa Tengah dan Jawa Timur ini masih pakai HiAce yang Commuter. Meskipun demikian tetap nyaman ini karena seatnya itu cuma 8 teman-teman. Kalau HiAce yang standar yang biasanya basicnya itu kan kursinya ada 15 nih. Nah kalau City Trans eksekutif ini kursinya cuma 8. Bayangin aja gimana longgarnya teman-teman. Oke teman-teman, ini interiornya sama seperti yang rute Semarang-Bandung yang kita naikin kemarin. Armada ini pakai HiAce berkapasitas cuma 8 orang aja teman-teman. Jadi pakai kursi ukuran jumbo atau big size kayak gini ya. Oke teman-teman, nanti kita duduk di kursi 7. Nah kalau di City Trans ini penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus 8 itu yang paling belakang sendiri. Jadi kalau kalian pilih nomor 11 ini kursi yang paling recommended karena berada di tengah, legroomnya lega dan pandangan ke depan luas. Tapi kali ini saya pengen duduk di kursi 7 biar pandangannya semakin luas dan seperti biasa ada teh samping driver teman-teman. Nah bisa kalian lihat sendiri ya longgarnya armada ini. Kalau standarnya HiAce itu kan sampai 15 penumpang itu diisi sampai 4 baris teman-teman. Cuman karena ini cuma kapasitas 8 jadi cuma 3 baris aja. Longgarnya kayak gini. Infonya ini ada armada yang pakai leg rest, ada yang enggak pakai. Ini kebetulan kita dapat yang tanpa leg rest nih teman-teman. Setiap kursi ini udah dilengkapi dengan reclining seat, jadi bisa kalian terbangin ke belakang. Terus ada juga stop kontak, colokan USB-nya. Colokan USB-nya ini spesial banget karena bisa buat dicolokin USB Type-C. Buat kalian pengguna iPhone nggak perlu khawatir ngecasnya karena lebih cepat karena langsung pakai Type-C. Ini POV kalau kita duduk di seat nomor 1 ya. Legroomnya lega banget. Pandangan ke depan juga longgar. Oke, kita persiapan berangkat. Nah, ini driver yang bertugas. Nah, Kale Masinten? Mas Beni. Siap. Ditemani Mas Ilhan. Ayo, berangkat duluan ya. Terima kasih siap. Banyak. Terima kasih banyak, Mas. Oke, kita berangkat dari Yogyakarta. Ini lewatnya mana nanti, Mas? Jati Ngop, Mas. Anu, Klaten Ngiri? Oh, tembus Munggah Boyolali berarti ya? Iya, saya tak kira lewat Magelang. Kita tiba di persimpangan Jati, teman-teman. Ini flyovernya kalau dari arah Giwangan. Kalau naik bus tuh lewat atas sini. Kita ke arah Klaten ya, nanti belok kiri tembus Boyolali baru masuk tol.
posisi kaki di kursi paling depan teman-teman, lumayan longgar ya. Ini kalau tasnya ditaruh bagasi makin longgar lagi. Ini ada wadah buat naruh air atau jajan, dan ini penomorannya nomor kursi 7. AC-nya 2, dingin banget. Seperti biasa jalan Jogja Klaten ini kalau sore apalagi ya, macetnya panjang banget, terutama di bangjo-bangjo kayak gini. Kudu sabar. Mau lewatnya kene ta? Di Jatinom. Oh, Bendo Gantungan. Oh, iki tole ya. Para sendi we. Dikebut nganti sore. Jatinom, Jatinom ki ya mas ya. Nah lurus arah di. Enggak merapi mas. Oh pasir pasir. Iya pasir pasir. Yang mari macet iki ya. Perapatan kita. Perapatan. Ngiri tebus di mas. Oh, ini sing langsung arah tol kayak ya. Di sini. Berapa? Jadi yang ngiri arah tol itu cuma aku kan punya aku.
cukup tak? Beda-beda ya, tiap gerbang beda-beda ya. Turun maju dapat. Oke teman-teman, kita mampir kantor City Trans Kota Semarang, letaknya di Jalan Pandanaran 2. Ini diparkirin dulu ya mobilnya. Ini kita ngedrop penumpang di sini, terus administrasi bentar krunya. Habis ini lanjut perjalanan menuju ke Tegal. Jadi tadi ada beberapa penumpang dari Jogja yang turun di Semarang, dan kalau ada penumpang yang dari Semarang ke arah Tegal diangkut juga oleh armada kita ini teman-teman. Lokasinya ini strategis, nggak jauh dari Simpang 5 Kota Semarang. Ini tinggal lurus dikit jalan kaki dan nggak jauh juga dari kantor gubernur Jawa Tengah. Ada yang berangkat ke arah Solo ini. Nah ini kantornya City Trans Kota Semarang teman-teman. Dari Semarang ini City Trans melayani keberangkatan ke berbagai tujuan. Ada ke arah Surabaya, ke arah Solo, Jogja, dan yang terbaru yaitu ke arah Bandung dan Jakarta, full tol Trans Jawa. Armadanya pakai HiAce Premium terbaru, teman-teman. Dan tadi perjalanan dari Jogja menuju ke Semarang lumayan lama, hampir 4 jam ya, karena ada banyak titik kemacetan dari mulai Klaten, terus di tol juga macet, dan jalanannya lalu lintas itu padat banget efek malam Senin, teman-teman. Nah, untuk City Trans rute Jogja Tegal ini, di Pul Semarang ini juga menjadi titik istirahat, teman-teman. Karena di sepanjang perjalanan tuh nggak mampir rest area, kecuali buat yang darurat, misal pengen pipis atau pengen buang air besar doang ya. Jadi kalau misal rute Semarang Jakarta atau Semarang Bandung kan istirahatnya di rest area 30 menitan. Nah, kalau untuk rute Jogja Tegal ini istirahatnya sekalian di Pul Semarang ini. Buat kalian yang mau jajan-jajan dulu atau makan dulu atau mungkin ke toilet, sholat, maghrib isya, bisa banget di dalam pool sini teman-teman. Nah yuk kita cek ke dalamnya. Poolnya seperti biasa kalau City Trans ini bersih, nyaman, dan sejuk banget. Kita coba masuk yuk. Nah ini suasana dalam poolnya teman-teman. Kita kemarin pernah naik sekali dari sini ya menuju ke Bandung. Ini konternya dan ruang tunggunya sangat bersih dan nyaman. Ada juga musola sama toiletnya di sebelah sini. Kita sholat dulu. Ah, bersih kan toilet. Nah ini baru tiba yang armada HiAce Premium ini rute Jakarta kalau nggak Bandung teman-teman. Khusus rute Jakarta dan Bandung pakai Premium yang lebih nyaman jarak jauh ya. Kita lanjut ke arah Tegal kurang lebih sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan lagi teman-teman. Koi. Terus 50.
0.50. Tutup ya? Oke, makasih banyak ya mas. Sama-sama. Ya alhamdulillah teman-teman, sekarang kita udah tiba di kantornya City Trans Kota Tegal. Nah ini armadanya nginep di sini, berangkat lagi besok pagi ke arah Semarang atau ke arah Jogja ya. Jadi dari Tegal ini City Trans melayani pemberangkatan ke arah kota Semarang, Bandara Ahmad Yani sama ke Jogja yang rute terbarunya. Perjalanan Jogja ke Tegal ditempuh dalam waktu kurang lebih 6 jam perjalanan, efek macet di banyak titik. Dan lalu lintasnya padat banget tadi ya teman-teman. Kalau normal mungkin 5 jam, sekitar jam 8. Overall recommended banget buat kalian cobain ya, dengan tarif Rp200.000 udah bisa direct perjalanan dari Jogja menuju ke Tegal atau sebaliknya dengan armada yang nyaman. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai selesai dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum.